sih? Lu gak sopan nih, gue lagi nyanyi lu kasih rumput, emang gue kambing. Gue pendekar, gue pendekar. Ah, gak percaya gue apaan pendekar baju yang ngeping. Nih gue dong. Gue juga bingung nih kostumnya yang bener kek, pendekar baju pink. Eh, gue pendekar apa pikan mambo? Kuda. Ini kita kasih makan kuda. Nih, lu lihat kuda gue nih keren. Gue mau kasih makan kuda. Oh, lu lihat. Eh, kuda gue bisa ngomong. Kuda lu bisa ngomong gak? Eh, jangan kan ngomong. Dia breakdance juga bisa. Asal lo tahu, kuda gue menang kontes di kerajaan dunia. Kuda lo menang apa? Abang None waktu itu. Dari mana bisa ikut Abang None? Kan gue abangnya. None-nya siapa? Gue juga. Coba, gue tanya. Hai kuda, siapa namamu? Nama. Gak nyahut. Kasih makan dulu kali ya. Kuda, makan dikit. Hai kuda, siapa nama kamu? Nama saya Sander. Namanya keren. Coba kuda lu namanya siapa? Ini. Ah, paling Mumun. Saya gua. Coba tanya gua pengen tahu. Eh kuda, apakah kau hari ini lapar? Dikit. Nama kamu siapa? Nama Eke. Nama Eke Hermawan. Wah, songong. Songong, ini pasti ada yang beres. Sani ya, mana orangnya? Tarik. Belum tahu mak comel kalau lagi ngomel. Tarik, tarik. Jangan gitu, Jan. Oh, siapa yang suruh lo? Jangan gue. Siapa Hermawan? Tahu sih. Tahu siapa. Kenapa sih lo sensitif banget dengan nama itu? Lu jangan pada harum. Udah balik, anak perawan pakai pergi-pergi lagi. Hei! Orang lagi syuting. Astaga, berdua-duaan aja lu. Kan belum di bagian masuk. Masuk, Mi, syuting. Dilihatin mulu emang dagangan. Oke, Mama Wulandari di rumah. Jelasin dulu Mama Wulandari itu siapa. Mama Wulandari adalah ibu aku. Mamanya Jessica. Anaknya ada Erik Iskandar. Pacaran sama Jessica. Pacaran sama Kartika. Nah, Kartika ternyata di Facebooker bawa laki. Bawa laki. Gak bawa, saya datang sendiri. Tuh, dengerin Mama Ulan. Ini gak bawa Mama Ulan. Cowoknya emang udah nyamperin Kartika. Ya mungkin ini Kartika. Semakin rumit nih. Padahal Jika. Orang tua perempuan tidak setuju. Oke, orang tua laki-laki aja. Mungkin ini mengobati sakit hatinya kan abis dipikirin. Lo udah bilang, Mama Ulan, oke, Mama Diana, sekalian datang ke sini. Semuanya datang ke sini. Keluarga Kartika sudah tidak pernah datang lagi. Karena Kartika tidak pernah pulang ke rumah. Ya, kamu kalau perlu sama itu. Kalau perlu ya. Kartika sekarang tinggal sama kakak aku. Gila. Kartika. Sudah bersama. Astaga. Apa? Ini kumpul. Berarti dosa lo bawa sial lo. Berarti dia kumpul kami. Bapak-bapak, Jessica kumpul kebo juga berarti. Kumpul kebo sama bapak. Coba, Jacob, kamu ngomong. Jangan-jangan Senin Selasa di rumah Erik. Rabu Kamis di rumahnya sih. Iya, cuma Sabtu cuma bapakmu. Udah tinggal bareng. Kamu? Boang, mulut ini dipercaya. Aku bilang itu ya. Ya, ketawa yang tiba-tiba. Ini pada tinggal bareng. Aku tinggal di apartemen ya. Jangan segala urusan. Aku di apartemen. Dijelasin. Gak ada yang gimana. Gak ada ya. Sebenernya diomongin itu gak benar. Apartemen itu bareng Jacob. Kamu tinggal bareng kemang juga. Oh my God, Kartika.
Ih, ih, astagfirullahaladzim. Hancur semuanya. Hancur semua. Penonton. Saya percaya tuh. Mau tenang. Mama Ulan. Sebentar. Bisa dilihat sendiri kelakuannya. Kartika sama Erik tinggal bareng. Kita kapan tinggal bareng? Kamu akan jadi keburu bareng. Kami jangan marah. Anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang, kalau belum ada pernikahan, jangan pada tinggal bareng ya. Ini contoh dong Umi. Astaga, Bapak emang nggak pernah tinggal bareng. Piaraannya banyak banget Bapak. Tapi ntar, ntar dulu. Hei, good. Penonton, kalau ngasih makan kuda kan pakai rumput, itu ngapain pakai lollipop? Udah, aku mau nanya kuda gue lagi. Ih, kuda cucong rumpi begitu aja. Banggain, kuda gue dong. Apa? Apa dia marah nih. Dia takut mamanya tahu. Ini tangga sebelah gosip mulu, ke? Apa? What's wrong? Dia what's wrong? What the minute? Aku ditembak Jacob. Apa? Aku ditembak Jacob. Ambil deh, kalau emang Jessica mau bulenya ambil, tapi jangan bikin keluarga saya rusak dong, ngumpulin kumpul kebo. Ambil Jacob, kalau dia pecinta bule, silakan ambil. Oh, Jessica suka sama dia. Iya, dia suka. Dia kan deket juga, kenal. Terus tiba-tiba dia bayau kumpul kebo. Kalau aku ada mama mau keluarga, dia mau tanggung jawab. Penonton, dijelaskan. Jadi tadi omong-omong banyak, kalau omong terlalu cepat saya nggak ngerti, jadi nggak bisa omong. Sekarang, ya. Tenang, bisa. Keluar ke sini. Ter, jelaskan saja. Oke, jadi untuk keluarga semua di semua keluarga Indonesia. Jangan marah, karena kita tenang saja. Ada keluarga dia marah, keluarga dia marah, semua keluarga marah. Iya, dia lagi mabok lem. Jessica, kalau lo suka sama dia, aku jangan dia gak suka. Aku suka kalau suka. Enggak kan kamu juga dikasih buku sama Jacob. Oh iya? Dikasih buku sama Jacob, pernah. Kan aku cerita, aku pernah syuting iklan bareng. Iya, betul. Ya udah, mesti kan emang suka, suka, gak usah ngomongin yang lain-lain. Papa dulu dong, jangan gitu, Pak. Lo suka sama dia bilang. Kenapa jadi aku yang... Aku nyanyi nih, yaudah deh. Surat cintaku yang... Sini, udah, sini. Ayo. Main sini. Lu masalah bule, mendingan lu rebutin gua. Apa lu bilang? Cewek suruh ngerebutin lu? Eh, dompet lu aja masih kosong. Oke ya, pokoknya Inyo gak pernah terima kalau Inyo dibilangin aja. Lu gak pernah terima gimana, kan udah keterima ketua kuitansi. Emang lu pikir apaan terima kuitansi sembarangan lu? Emang warung. Gini aja, misalnya. Ya, masa dibilangin hari Senin Selasa tinggal sama Erik, rebokan Erik itu siapa sih? Erik itu kakaknya Jessica. Itu apanya kamu? Apanya? Mau apanya, besok saya klarifikasi sama orangnya langsung. Ini saya tinggal sama Jacob. Bentar. Enggak. Sabtu saya tinggal sama siapa? Enggak. Jangan kayak gitu dong. Kartika enggak tinggal. Kartika enggak tinggal. Apaan? Penonton! Woi! Enggak benar Inyong tinggal sama sembarang orang. Inyong tinggalnya di kandang. Kartika! Open on yet dong lu. Kartika! Disuruh keluar sama Pak Yudi. Enggak, Inyong enggak mau keluar. Gak mau. Eh, Kartika gak tinggal Senin Selasa sama Erik, gak tinggal Rabu Kamis sama Jacob, tapi setiap hari sama Erik. Itu biarin, ntar juga kena batunya sendiri. Nyok gak mau balas. Udah kali ah, dibalik batu. Terjadi keributan lagi. Jessica, apa? Lu jangan gitu, Jessica. Lu lihat ya, lu lihat ntar. Lu lihat ya, ntar. Apa yang ntar? Ntar lihat aja ntar apa yang ntar. Hei, Kartika! Lu kalau sama Jessica lu bilang lu lihat. Apa sih? Lu pita. Hei, kenapa Kartika?
Kika kalau nggak benar nggak usah marah kali. Oh, oh berarti, berarti lo juga nggak usah marah kalau emang nggak benar ketek lo bau. Itu siapa lagi? Itu siapa lagi? Itu siapa lagi? Itu siapa? Wah, sama produser kita. Produser kita. Produser kita. Lihat. Iya, kamu mau lagi ikut aku tinggal apa Yudi? Apa lagi? Saya mau nanya kuda saya lagi boleh nggak Pak? Kasihan kuda saya udah, Pak, udah, boleh nggak di jembat dulu, jembat. Sini aja deh biar tenangan. Pak boleh saya tanya kuda saya? Silakan tanya, ini kan kuda-kuda lo apa urusan sama gue? Terserah lo mau nanya mau enggak, nggak ada urusan. Ya kan gue mau nanya. Biar tadi lagian lo mau nanya kuda aja. Lo marah-marahnya lo belum bayar kontrakan lo. Marah-marah ya lagian lu, lu mau nanya sama kuda aja pakai nanya sama gue. Emang gue banyak kuda? Nanya sama gue, ngobrol dulu aja. Bukannya gitu, Raisa jangan marah-marah dong. Jangan panggil Raisa. Kalau panggil Raisa di set sebelah sana. Oh, kalau di sini? Kalau set sebelah sini, panggil aja BCR. Ya sayang, mau beli kuda yang mana sayang? Yang jalan gagah jangan jalan begini ah enak. Makanya abang berdirinya yang tegak sih bang. Oh udah pasti. Kuda yang kuat yang mana ya? Cikik kiwir. Jangan. Tanah dipatok terus dipager. Dibikinin kolam ikan. Lihat yang montok mata seger. Lihat lu mata gua belekan. Siapanya? Mana? Ini siapanya? Lah pacar gua. Pacarnya? Lah iya dong. Pacarnya minta beli kuda. Beli kuda. Bapak yang beli. Oh ya jelas gua beli orang kaya. Bilang orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Pengusaha. Pengusaha. Pengusaha penyewaan jenguat. Kalau gak ngeliat apa orang kaya nih? Orang kaya. Orang kaya apa mana? Ini bukan orang kaya. Orang-orang yang sama lu. Wah, ini hari nggak ada rapi menang banyak lah. Jangan lu kalah ganteng. Eh, jangan kan lu. Tadi di setor lu gue menang. Oh, menang sama. Di pojokan aja kayak lo bangga rambu. Masak air. Hujan mendung, bikin banjir. Jangan boleh taruh aja mantun, kita taruh jago. Lu kan mendung baru banjir, akhirnya banjir lagi kan? Kalau enggak bilang sih kalau cemburu sih, Kak. Cemburu siapa? Gue cemburu sama dia. Saya cakep lu, emang gua cakep lu. Emang gua cakep. Jagung cair asem. Apa lu bilang? Jagung cair asem. Itu dong, onyek dong. Bentar, ntar marah lu cepetan. Udah kok udah marah, Masak air. Masak air. Udah nolongin Citari. Masak air. Ke rumah babe lihat semut terang-terang. Iya. Sapri, lu jangan sok ganteng. Orang lumayan. Muka lu kayak cabai gorengan. Dari